Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama teman-teman. Aku sekarang berada di kawasan atau di pertigaan Molor. Sebelah kanan, keluar dari pertigaan Molor. Aku mau mengajak kalian untuk ke Sarjo, teman-teman. Kewalayan Sarjo yang cukup terkenal bagi mahasiswa, pengunjung Kota Malang maupun penduduknya ya, warga, karena harganya murah, lengkap, layanannya juga bagus, pokoknya sempurna dah. Ini dia teman-teman, cuman kita ada pertigaan Sarjo ya. Oh lupa teman-teman, hari ini hari Ahad, jadi Sarjo tutup teman-teman. Ini dia kanan kita, ini adalah Sarjo teman-teman. Aku putarkan sedikit ya. Nah seperti ini teman-teman, Sarjo itu. Atau barangkali bangkrut, ditutup atau apa ya, kurang tahu aku. Dengar-dengar karena ada perselisihan pemiliknya ya. ATM-nya juga masih ada, mesinnya juga ada. Tapi di sisi depan kosong. Parkirnya itu teman-teman, parkir sepeda motor ya. Dua tingkat. Gratis parkirnya. Seperti ini kondisi Sarjo, tapi sayangnya hari ini hari Ahad, barangkali ditutup ya. Atau karena ini musim pembatasan ya, PPKM atau apa itu istilahnya, jadi semua toko ditutup. Mohon maaf, operasional Sarjo kewalayan tutup tanggal 4 Juli sampai 20 Juli. Oh iya, mati pemerintah teman-teman, jadi ditutup teman-teman Sarjo. Wow, begitu taatnya. Buka kembali 21 Juli teman-teman, itu ada tulisannya, barangkali kalian nggak kelihatan ya. Sepi sekali. Oke, ini bisa buat konten teman-teman. Aku akan meninjau tempat-tempat lain yang sepi juga biar kalian tahu. Jadi nanti kontennya kewalayan atau mall tutup gara-gara program pembatasan. Nah, kalau kiri ini teman-teman adalah parkir mobilnya untuk Sarjo ya. Jadi kalau pengguna mobilnya, parkirnya di situ. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku akhiri videonya di sini ya. Jadi kalau lurus teman-teman, itu nanti adalah perempatan Perjosari. Ada tong-tongnya, ada tepungnya juga. Kita di depan ada pertigaan kecil belok kiri ya. Bukan yang ini kan belok kanan. Nah itu belok kiri. Di depan sana kurang lebih 500 meter adalah perempatan Perjosari. Kita belok kiri. Ini nanti tembusannya Jalan Kalijogo, pintu gerbang belakang UIN, Universitas Islam Negeri Malang, teman-teman. Aku sampaikan atau aku antarkan video ini sampai di depan ya. Perempatan kecil, biasanya ada sepuluh tasnya. Hari ini hari Ahad, teman-teman, barangkali. Oh, tetap ada teman-teman untuk kepulasnya. Kita belok kiri. Tuh, ada orang tunanitra, tunggalnya tunanitra berjalan di pinggir jalan. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya. Nah ini teman-teman yang masuk jalan Kalijaga, tidak ada tengahnya ya, Kalijaga. Belah kiri tempat ini pagar UIN, Universitas Islam Negeri Malang. Ini ada coretan-coretan ya, bukan coretan atau akalan, tapi memang sengaja dibuat. Nah depan kita ini adalah pintu gerbang UIN Malang teman-teman. Nah kita kalau lurus adalah jalan Cibura-Gura teman-teman. Lurus sana jalan Cibura-Gura. Kita belok kanan ini teman-teman ke jalan alternatif. Baik, aku closing, aku tutup videonya di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.